Jadi saya lelah sebenarnya. Saya kalau pergi kerja itu pagi-pagi banget. Karena saya mau gak mau harus ngindarin macet. Wah, luar biasa parah banget pokoknya. Pulang pasti marem, Pak. Mana bisa sore, ya mau gimana lagi. Kondisi Jakarta kan macet banget. Yang jelas itu banyak polusi itu, Bang. Yang saya pikirkan sekarang tuh kondisi fisik saya. Bisa-bisa saya mati muda kalau begini. Sebenarnya nggak hanya uang sih yang anak istri butuhin. Anak dan istri saya itu butuh saya, sosok ayah. Buat apa rumah besar kalau waktu saya habis di jalan? Nama saya Egy Pradita. Saya pilih keluarga.